Saya Nisa K, kini saya berada di Seksyen 13 bersama-sama tim Amans.my di Ibu Pejabat Lei Koh Pang untuk melihat apa yang akan dibawakan oleh Lei Koh Pang untuk tahun 2013. Seperti yang kita sedia maklum, Lei Koh Pang di bawah jenama LCGDI sudah melancarkan permainan Upin Ipin Dash dan lain-lain. Dalam beberapa minggu lagi, LCGDI bakal memperkenalkan aplikasi baru dengan integrasi teknologi augmented reality. So, in October, we keluarkan game called Upin Ipin Dash. So, dekat Johor nanti, you have this exclusive t-shirt yang ada AR punya feature lah. So, whenever you have the t-shirt and then you can download the app both on Android and then iOS, you can actually point the camera dekat t-shirt and you can the AI augmented reality akan apa tu projectkan 3D character to your screen, so you can actually interact dengan the game, the app lah. So it's basically not only merchandise but it complements the whole idea lah. Macam you buy t-shirt bukan dapat t-shirt saja, you dapat extra features. So in the future pun kita akan keluarkan lagi banyak merchandise yang ada that feature. Tahun ni memang we focus only dekat iOS, tapi we're gonna branch out on other platforms. So next year memang we have Apple, we have Android, we might push for PC juga lah. So we have to branch out other platforms to test the games nanti. So it's not exclusive sajalah, not anymore. The tools that we use right now memang tak support Windows Phone at the moment, tapi when it does, memang we definitely akan develop for Windows Phone. Lei Koh Pang seperti yang kita tahu mempunyai dua animasi terkenal iaitu Upin dan Ipin dan juga pada zaman dahulu. Jadi adakah Lei Koh Pang akan mengeluarkan animasi baru pada tahun hadapan? Untuk tahun 2013, insyaAllah Lei Koh Pang akan menambah lagi episod-episod yang lebih menarik daripada kita Upin dan Ipin, termasuklah pada zaman dahulu. Seperti tahun lepas, Upin dan Ipin dah disiarkan sebanyak 42 episod. Tahun depan kita akan tambah lebih banyak lagi cerita dan kita akan bergandingkan dengan watak-watak lebih yang watak baru, termasuklah pada zaman dahulu yang kita akan tambah lagi banyak episod yang ditayangkan di Hijrah TV, TV Al-Hijrah dan juga di Exo Ceria. Kalau Upin Ipin tadi di TV9, di Exo Ceria dan juga di Disney Channel. Selain seri Upin Ipin, kita juga akan tambah lagi satu IP baru yang mana mungkin insyaAllah pada awal tahun tahun depan, tajuknya Puteri. Kalau nak tengok macam mana tajuk Puteri ni, cerita daripada siapa, kena tunggu tahun depan. Selain itu juga kita akan menambah lagi apps-app seperti game Upin Ipin. Kita juga akan tambah apps Upin Ipin yang kita akan kerjasama dengan merchandise Upin dan Ipin. Semua tu tahun depan. Termasuklah juga kita akan memberi sokongan kepada fan club kita menerusi laman sosial kita macam Facebook, Twitter, Instagram. Semua tu juga kita akan ada aktiviti-aktiviti menarik. Semuanya tahun depan lebih banyak, lebih aktif, termasuklah YouTube channel Lei Koh Pang, iaitu youtube.com/leskoh pang. Tahun depan kita akan banyak buat aktiviti di channel YouTube. Okey, untuk filem, tahun depan kita baru nak mulakan pre-production dan dijangkakan mungkin lebih kurang 2 tahun macam tu baru kita akan rilis. Buat masa sekarang ni saya tak boleh nak bagi tahu tajuk dia apa sebab tajuk tu sering berubah-ubah. Baru tahun depan bila kita dah siap teaser baru kita akan tunjukkan kepada publik apa sebenarnya cerita Upin Ipin, filem Upin Ipin kita akan siapkan nanti. Okey, untuk perancangan juga untuk taman tema Upin dan Ipin yang mana semua dah tahu, tahun depan sebenarnya belum ada lagi orang kata proses dia, tapi kita target mungkin lebih kurang 5 tahun akan datang untuk adakan taman tema Upin Ipin di Sepang. Taman tema Upin Ipin ni akan menggabungkan semua IP-IP Upin apa ni, Lei Koh Pang untuk Upin Ipin pada zaman dahulu, insyaAllah Puteri, semua kita akan gabungkan di situ. Kita akan tayangkan, kita akan bagi peminat-peminat berinteraksi dengan watak-watak ni di situ nanti. InsyaAllah 5 tahun akan datang, tapi progresnya insyaAllah tahun depan kita akan tunjukkan sesuatu seperti konsep art, seperti konsep-konsep mainan yang di taman-taman tu kita akan tayangkan tahun depan juga insyaAllah. Selesai sudah lawatan kita di Ibu Pejabat Lei Koh Pang yang bertempat di Seksyen 13 Shah Alam. Kita sudah dengar penerangan orang-orang kuat di Lei Koh Pang tentang produk terbaru mereka dan perancangan mereka di masa hadapan. Untuk para peminat semua, jangan lupa nantikan. Sekian dari saya, Nisa K dan tim Amans.my.